Kristus menekankan pada tiap-tiap orang pilihannya untuk mendasari apapun yang dia kerjakan dengan kasih. Artinya kalau apapun yang kita kerjakan dasarnya kasih, maka kasih mendorong kita untuk memiliki beban, untuk berbuat lebih lagi, untuk berbuat lebih lagi, untuk berbuat lebih lagi. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Klik. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci. Ia membenci saudaranya. Ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kalau orang bilang dirinya dalam terang, tapi yang dia buat cuma cari kesalahan, cari kekurangan, cari kesalahan istrinya, cari kekurangan istrinya, cari kesalahan suaminya, cari kekurangan suaminya. Semua orang pokoknya yang dia lihat kekurangan. Intinya sederhana. Kalau saudara lihat apa saja, siapa saja, selalu yang saudara lihat kekurangan, 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 kau adalah orang yang terjajah. Di dalam dirimu gak ada kasih. Karena di dalam dirimu kau gak suka lihat orang senang, dan kau senang lihat orang menderita. Bapak, ibu, adik-adik muda, kalau itu engkau, cepat bertobat.